tol tidak perlu berhenti 2-3 tol. Yeah. Sebagai contoh, dia perlu mengambil kad waktu dia keluar dan bayar pada satu tol penghujung saja. Yeah. Tuan-tuan bayangkan, yeah, mereka terpaksa berbaris di setiap tol. Tol Bentong, tol Karak sampai tol Gombak. Waktu pergi dan waktu balik. Dan satu mekanisme perlu dicari supaya, yeah, musim-musim perayaan ini, kegagalan konsesi tol memberi kebajikan kepada pengguna adalah satu tindakan yang tidak wajar diteruskan. Dan saya minta supaya juga disemak tentang laluan daripada Bentong ke Karak yang saya fikir tidak mencapai tahap piawaian lebuh raya sebenar. Dengan konanya, dengan perisa bekok sebagainya. Sikit. Bukankah ya, tol sudah percuma apabila kerjaan sudah tukar? Masih adakah? Oh, saya minta maaf. Mungkin saya silap. Saya, pagi tadi saya lalu, kena bayar lagi. Kena bayar lagi. Masih belum. Terima kasih kerana mengingatkan kerajaan sebelah sana supaya tunaikan janji. Terpetua akhir sekali,